nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini hanya karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kebesaran dan keagungan-Mu menyertai kami hingga saat ini. Sertai kami dalam ibadah kami. Berkati kami, firman-Mu menjadi dasar bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Allah, ada baiknya saya menyampaikan perkenalan karena baru kali ini kami sebagai pendeta menyampaikan firman di tempat atau di gereja ini. Au Pandita Batara Heri Silalahi, Mangula di HGBP 50, Inakta Buru Pakpahan, Au Apala Tulang Ni Si Joseph Ma, Apala Iboto Ni Nanialat Ni Amata Siahaan Laikumai. Jadi kirim roha ala Isondo Hami, Jonokdo di 50, Dilehon amata pandita simamora tiki tu hamilaho mama sumasu. Songonima pajo patinada tuhamuna horas barita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, khususnya kepada Yosef, Christopher, dan juga kepada Christine Larry, butar-butar. Hari ini hari yang sangat berbahagia buat kalian. Firman Allah yang menjadi nasihat bagi saudara berdua tertulis dalam kitab Efesus, Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Hamu dunga saha porsiaun hitana pungguni sonda mengundur hon anak dohot buru ni huria. Las doro hatta, bongot tita di bagas gerejaon, nang pedi tonga-tonga ni masa ni pandemi. Bodo moru nian pakilalaan ala terbatas ruang gerak tak, di tonga-tonga ni sudi pakko basiot. Dada bobe hita amang songon na ujui, di tonga-tonga ni sudi akka ulaon. Alai seto tongma manat jala taradoti sona di dok di pamaretai. Jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Alai dada mangorui las di rohat tasadarion. Dina tapaborhat anak dohot boru ni huria. Pajongjong parsaripe. Dada holan naro hita bongo tuson
laho paidei dana masa. Anunggo si patasong oni, narotu gereja hola paidei dana masa, mangida lipstick ni, mangida sipatuna, mangida bajuna. Dangi. Alai narodo hita tuson, laho manangnya kon inasida. Asa hot jongjong persaripion na. Narodo hita tuson martangi yang tuduhan. Asa totong persaripion ni si Joseph, dohot si Kristin di bagasan lasmiro. Saudara Joseph dan juga Kristin, tentu saudara sudah menerima pastoral dari Pak Pendeta tentang pernikahan. Bagaimana orang-orang yang membentuk Pak Jongjong mendirikan rumah tangga. Bagaimana dasar-dasar pernikahan Kristen. Bagaimana peran serta suami dan istri membentuk rumah tangga. Dan bagaimana hubungannya. Tetapi semua itu bisa saja kita pahami. Tapi di tengah-tengah pernikahan itu, begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi ke depan. Pernikahan bukan soal teori. Tapi pernikahan adalah pembelajaran yang terus-menerus. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama dengan pasangan kita. Selamatlah buat Christopher. Ya, selamat buat Kristin. Jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang selalu memiliki rasa tunduk dengan Kati. Selamat buat keduanya. Selamat buat Lai. Ya. Oma perjo lugu habaju. Alai pibana mangalah kadis ya teh si David. Alai unduk di bana las rohana di si. Selamat mak di hamu ngamar parumai kama. Selamat mak di ito. Amar permain. Anggo idok konak kana uju na paraha parumai tu si matuin na berbeda anggo mu dong kan di mana dan gabe berbeda ero si pata parumai doho na mar si matuon hola doa na berberin na ape doa ing daung be dong ana ha do anggo parumai tu si matuana solmet ade iko gabe dong solmet do dong diskusi dan dong berbeda ya songonima nang amang putar-putar oma buha baju ate mana. Nah, maka sohotan lain, ya, tanpa kita tidak sadari, bah, atau ini berlalu ketik itu nama nanti, apa yang ketakutan helah kamu apa? Jadi selamat aman, tanya kok kamu nasida, ya inang berjuntak, ya, tanya kok kamu nasida, tuh di dia pina sida marhuta, di Jakarta atau dimanapun, semuanya mari satukan dalam doa, agar anak-anak atau permain atau hela menjadi bagian dari sukacita kita untuk kedepannya. Nungga gak bisa ada keluarga hamu doho siaha abutar-butar di pasu-pasu tu hamba udah tersadarion du mobi yang non di tonga-tonga ni akka uduk ni udah tak marsa gak matuhata amin.